Itu kalau abuya, kalau kita, kita ngelarang, kita anu, tapi berat. <tik> abuya, kalau tahu ada santrinya, bajunya lusuh, bajunya kumuh, langsung eh ambil. Eh, sekarang suruh panggil supir, suruh suruh nganter, suruh beli baju. Eh, itu sampai dalam masalah pakaian, enggak boleh pakai asal-asalan. Eh, kita dituntut tampil indah, eh, segar, dan rapi. Hal ini mengingatkan kita kepada biografi Imam Malik ibn Anas radhiyallahu taalaanu dan juga al Imam Ahmad ibn Hajar al Asqalani yang selalu tampil indah dan bersih lahir maupun batin. Ini kebanyakan ulama-ulama ahli hadis itu penampilannya bersih bersih, penampilannya rapi rapi, penampilannya indah indah. Ya, seperti Sayyidina Alaih ibn Saad, kemudian Sayyidina Imam Ahmad ibn Hajar al Asqalani, kemudian Imam Malik radhiyallahu taalaanu, Imam Syafi'i itu semuanya tidak ada yang koprot kayak sampai tidak ono. Oh Ya. Eh, Wes irunge pesek koprot pisan. Eh, naudzubillah min. Eh, eh, soalnya Abuya Yahya selalu menekan, yakni talibil labu, labu labu tali tali ini madhar wa tayibal mabhar. Ini santri itu harus rapi luar dalamnya, harus indah luar dalamnya. Kak Ka kak apa rapi jawabannya tok jerone, acak-acakan jerone. Naudzubillah, heh, apa penuh dengan hasad, penuhi dengan dengki, dengan iri, dengan takabur ilahi. Tidak, eh, santri itu harus bersih dari sifat takabur, sifat iri, sifat dengki, sifat ilah akhirhi. Akhirnya juga, sampai itu itu adalah kiblat bagi orang-orang awam. Santri itu adalah cermin dari orang-orang awam. Kalau santrinya koprot, kalau santrinya itu enggak enggak rapi, eh, gimana orang awam ini? Eh, Iku santri, woi, santri kok koprot nuno, oh santri kok pakaian ini? oh santriku eh, santri itu ya. kita itu harus dakwah bil lisan wa dakwah bil hal bahkan nisanul hal afsahu min lisanil maqal eh. kita sudah tampil rapi itu sudah dakwah itu Eh sampean kok sebelum masuk sini wis pakai apa ah, amit amit kadang-kadang celananya compang camping celananya sobek-sobek pulang kok sarungi kok rapi bajunya rapi hanya rapi mesti tongggne oh iki Masya Allah dhisik kok yang saiki kok beda anakku takon melok iku ah dakwah he nek, anak wedak ya insyaallah wah iki cocok karo anak yeah. yeah. yeah, yeah. tapi nek sampan mulih kok tetep koprot mulih terus ah iya na